intruder, Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak TK SDPL Jakarta yang saya kasihi. Tahun ini TK SDPL Jakarta genap berusia 50 tahun. Kami mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-50 dan kami ikut bersyukur TK SDPL Jakarta tetap eksis dalam memberikan pelayanan kepada para siswa dan orang tua. Semua ini pasti karena berkat Tuhan dan juga dedikasi para guru dan karyawan. Semoga dengan perayaan ini para guru karyawan semakin semangat dalam pengabdian melayani para siswa dan orang tua dengan hati. Dan kepada para siswa, semoga TK SDPL Jakarta ini dapat mengantar kalian sehingga berkembang menjadi pribadi yang baik dan sukses meraih cita-cita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Tahun 2023 ini TK dan SD Pangudulur genap berusia 50 tahun. Telah teruji dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam segala situasi. Maka dengan penuh syukur, saya mengucapkan selamat merayakan Pesta Emas. Semoga tetap eksis menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, berkarakter, ramah dan nyaman bagi peserta didik, serta tetap terdepan dan terus diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. TK SD Pangudulur, maju terus, tetap jaya. Halo, saya Lisa Arianto, angkatan tahun 88, ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk SD Pangudiluhurku tercinta. Semoga semakin maju, semakin berkualitas, dan semakin banyak mencetak pribadi-pribadi yang tangguh, sukses, dan tentu saja berbudi luhur. Tuhan memberkati. Hey, hai, aku Lucy Wiryono alias Lucy Cynthia Dewi kalau di buku absen TK dan SD Pangudi Luhur ya. Aku ingin mengucapkan pertama kali terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu guru yang dulu rajin banget menuliskan pesan di rapot di bagian catatan. Lucy, tolong kurangi bicara di dalam kelas. Wah, ternyata gara-gara pesan itu aku memang jadi sadar diri bahwa aku tuh ternyata emang seneng banget ngomong, gak bisa berhenti ngomong. Tapi gara-gara itulah sekarang aku bisa menjadi seorang TV presenter, ngomong melulu dibayar lagi, kan? Terima kasih ya Bapak dan Ibu guru. Enggak, tapi aku serius loh. Aku enggak akan mungkin menjadi Lucy Wiryono seperti yang sekarang tanpa kontribusi, tanpa ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Bukan cuma para guru aja, tapi ini juga berkat kebaikan dan juga kontribusi semua staff karyawan di TK dan SD Pangudi Luhur. Terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu semua. Semoga aku doakan semua diberikan kesehatan yang baik dan semua selalu diberikan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang pasti aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk TK dan SD Pangudi Luhur yang ke-50 tahun. Semoga semakin sukses, semakin banyak mencetak murid-murid yang luar biasa, pinter dan memberikan banyak manfaat untuk banyak orang, untuk negeri ini dan membanggakan seperti aku. Selamat ulang tahun ke-50 SD Pangudi Luhur. Semoga semakin cemerlang, selalu menjadi sumber ilmu, menciptakan manusia-manusia yang siap berbakti dengan sukarela hati. Saya Titi Watimena, alumni SD Pangudi Luhur angkatan 89. Halo TK SDPL yang saya cintai, selamat ulang tahun emas. Semoga terus menjadi lembaga pendidikan yang memberikan wawasan dan kebahagiaan untuk anak-anak didik kita. Hai, nama saya Nina Tama dan sebagai orang tua dari Syahril Skylar Tama yang pernah bersekolah di TK Pangudi Luhur tahun 2017, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk sekolah Pangudi Luhur yang ke-50. Aduh, sukses terus.
dan semoga selalu menelurkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang juga alumni Sekolah Dasar Pangudi Luhur, mengucapkan selamat ulang tahun untuk TK dan SD Pangudi Luhur Jakarta yang ke-50. Semoga dengan bertambahnya usia, TK SD Pangudi Luhur Jakarta dapat terus melakukan terobosan dan berinovasi serta merdeka dalam mendidik putra-putri bangsa sehingga dapat mencetak pada generasi muda yang unggul, berprestasi, dan berbudi pekerti luhur yang berguna bagi nusa bangsa dan negara tercinta. Merdeka mendidik untuk generasi yang lebih unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.